Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, untuk kita lihat-lihat rotan ini, teman-teman. Lihat-lihat rotan yang kebetulan ini berupa alam, biasanya itu merambat di pohon-pohon hutan ini. Dan jenis rotan ini adalah jenis rotan yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk berbagai macam kerajinan ini, teman-teman. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk rotannya, kemudian kalau di alam seperti apa dia merambatnya ini, teman-teman. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Dan ini adalah batang dari rotannya, teman-teman semuanya. Ini kalau kita lihat ini berduri, durinya ini cukup tajam seperti ini, teman-teman nih. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Dan duri ini menempel di pelepah dari daunnya ini, teman-teman. Ini batas pelepahnya dan ini adalah pelepah yang atas nih, teman. Ini pelepah yang bawah. Jadi duri-durinya itu menempel pada pelepah dari daun-daun dari rotannya ini, teman-teman. Dan daun rotan ini memiliki ujung sulur yang biasa dipakai untuk menempel di pohon ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat ujung sulurnya yang biasa berduri ini, teman-teman. Ini panjang ini, berduri seperti ini, saling mengait ini, teman-teman. Kebetulan daunnya, di tulang daunnya juga ini berduri-duri ini, teman-teman. Tidak begitu besar rotannya ini, teman-teman, ya. Ukurannya satu jari telunjuk saya ini, teman-teman. Tidak begitu besar. Tapi rotan ini termasuk rotan yang bagus. Biasa dipakai oleh masyarakat setempat untuk berbagai macam kerajinan ini, teman-teman. Bisa untuk bikin tengkalang atau istilahnya alat untuk mengangkut barang ini, teman-teman. Atau tengkalang, ada juga jenis-jenis apa itu anyaman untuk mengikat parang, bisa juga untuk bikin tali ini, teman-teman. Ini di ujung dari daunnya, ini kan daun ini, teman-teman, nih. Ini daunnya. Nah, ini ada duri-duri yang mengait ke samping ini, teman-teman. Itu saling berkaitan yang biasa dipakai untuk menempelkan pohon rotan ini sehingga bisa menjulur semakin ke atas ini, teman-teman. Ini rotannya seperti ini, teman-teman. Dan ini adalah pucuk dari rotannya ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini panjang pucuknya. Jadi bagian ujungnya rotan seperti ini, teman-teman. Bagian ujungnya. Ini adalah rotan sega untuk nama lokalnya ini, teman-teman.